impostor gak sih? Ada oknum-oknum tersebut tuh, dia tuh kayak kayak ngerti di dunia-dunia hacker-hackeran gitu kayaknya. Masa jual doyok dua kali cok di report IG-nya doyok. Kasihan banget. Manuan boleh sih. Jangan nuduh-nuduh cowok, jangan nuduh di impos atau apa cowok. Pokoknya ada oknumnya itu guys. Jangan nuduh-nuduh guys, karena gak bagus itu. Fitnah-fitnah itu gak bagus. Kalian pernah dengar kata-kata fitnah lebih kejam daripada pembunuhan guys? Tapi kayaknya itu vaksin bukan dia, bukan dari impor kayak gitu. Iya. Ada oknum-oknum ada yang oknum, bikin grup, satu grup gitu deh. Iya ada oknum tuh, tapi mereka juga suka nonton ML gitu. Terus dia bikin gini biar di sana dituduhin. Nah ya, iya, jadi kayak diadu domba gitu. Ya bikin jelek fam, cok. Iya. Pokoknya mereka bikin itu, pokoknya RRQ sama EPOS itu dibikin gak bakal damai, cok.